Edisi pada malam kali ini, tepatnya di kalender tanggal 18 April 2024, kami memenuhi undangan dari beliau yang senantiasa kami hormati, yaitu adalah Bapak Ahmad kalian Ibunda Sumiati. Dan juga ribuan rasa terima kasih kagem seluruh masyarakat warga desa Mindahan Wuni RT 02 RW 01 Batealet Kabupaten Jepara. Dan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang selalu berbahagia. Kuucapkan matur sembahun, selamat datang dan selamat menikmati suguhan serta hidangan yang sudah tersedia di atas meja dengan seadanya saja sambil menikmati hiburan pada malam kali ini. Terima kasih sekali lagi. Dan terima kasih kami segenap rombongan dari teman-teman CNY Music Konco Asik yang dibawa pimpinan, yang dibawa komando, yaitu adalah Big Boss kita yang selalu bijaksana, yaitu adalah Mas Petruk. Kami aturkan matur sembahun yang sudah mempercayai kita untuk ikut meramaikan dalam rangka tasyakuran pernikahan ya. Dan terima kasih buat dukungan kita bareng bersama Enik Audio Rental Sound System dari Kota Gura-Gura Mebel Ukir Jepara. Terima kasih atas kerja samanya dan liputan pada malam kali ini kerja bareng bersama Emoto Studio. Terima kasih atas kerja samanya. Baik saudara, akan kita lantunkan satu nama lagu ini terbingkis buat kedua mempelai yang saat ini menjadi raja dan ratu yang selalu berbahagia. Bapak dan Ibu, selamat malam dan selamat menyaksikan bareng bersama All Artisnya CNY Music Kontasi. Dan terima kasih kepada Bapak RT, Bapak RW setempat. Terima kasih juga teman-teman sih yang sudah ikut membantu. Dia itu adalah Bapak Ahmad yang punya kami. Terima kasih yang tak terhingga. Dan sekarang saya panggil yang pertama adalah Moza Palosa. Dan Emma Fernanda. Yes, terima kasih buat Emma Fernanda dan Moza Maloza. Ini sebetulnya tiga Sri Kandinya Jepara, yang satu masih dalam perjalanan. Mungkin okay, sebentar lagi beliau sampai sini ya. Yeah. Terima kasih, kita akan lantunkan satu nomor lagu ini terbingkis buat kedua mempelai. Lagunya yaitu adalah Doa Pengantin bersama CNY Music Konco Asik. Thank you.
Yes, terima kasih buat Moza Palosa dan juga Emma Fernanda yang sudah melantunkan satu lagu. Ini terbingkis buat kedua mempelai.